Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Variasi. Kali ini kita masih unboxing ini. Kita buka lampu LED 18 watt. Ini biasanya dipakai di e-racing. Cuman sekarang banyak juga yang dipakai di motor-motor apa aja lah, yang motor-motor. Jadi Vixen CB juga motor-motor bebek ya, yang udah nggak pakai rotok itu, biasanya pakai lampu LED ini. Kinagawa LED lampu kayak gini, langsung aja ya. Ini ada 6 lampu LED ya. Ini nggak usah khawatir kalau misal lampunya ada yang mati, masih bisa diservis juga. Begini tampilannya. Nah, ini lihat dari sampingnya. Ini ada baut, ada mur. Ini bisa digeser kanan kiri. Itu bisa kalau kita mau digeser-geser. Ini lampu simple ya, cuman dua, ada merah dan hitam. Min plus gitu. Nah, ini tampilan depannya. Ini ada platnya juga ya. Jadi kita beli itu komplit, kita tinggal pasang aja. Ini dipasang di belakang. Ini ada mur ya. Nah, ini plat. Ya plat biasa lah. Tapi cakep. Nah, kita tinggal pasang aja ya. Jadi kita nggak usah bikin lagi di tempat-tempat kelas kayak gitu. Next, oke teman-teman yang baru gabung ya, silahkan di like, comment, sama subscribe juga biar channel ini bisa bertambah berkembang. Ini platnya dipasang di sini. Ini bisa bolak-balik lah, bisa masang kayak gini, juga bisa di sini. Terserah teman-teman mau masangnya kayak gimana. Ini plat, ini lampu, sama ada baut-bautnya juga ya. Satu set ini tinggal pasang. Bautnya ukurannya dari situnya ya. Baut ini sama ini baut. Nah, ini ada ring, kita masukkan aja di sini sama murnya. Ntar kita pasang ya. Ini ada A2 plat-plat gitu. Barangkali teman-teman mau nanya-nanya, silahkan komen ya di bawah. Tanya apa saja. Ini ada 6, ada 6 lampu ya. Lumayan cerah banget ya. Kita pasang di motor-motor yang udah nggak pakai rotok atau pakai lampu standar. Oke, teman-teman, sampai di sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.